Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pedangdut Ayu Ting Ting kini sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan tunangannya, Letu TNI Muhammad Fardana. Penyebabnya, Letu TNI Fardana saat ini tengah menjalankan tugas negara di Papua. Maka dari itu, terpaksa ia harus meninggalkan Ayu Ting Ting yang baru dilamarnya. Kesibukan itu juga berimbas pada mundurnya jadwal pernikahan Ayu dan Dana. Pernikahan mereka dikabarkan baru bisa dilangsungkan pada 2025 pasca Letu Fardana selesai tugas di Papua. Ini memang kali pertama bagi Ayu menjalani hubungan jarak jauh. Meski menjalin hubungan dengan abdi negara yang jarang punya waktu untuknya, Ayu tetap berusaha setia. Bahkan, hubungan mereka kian romantis saja. Hal tersebut diungkap oleh calon ibu mertua sang pedangdut yakni Fauziah Lina. Istri Darsy Akib mengatakan jika Ayu dan Dana terus menjalin komunikasi dengan baik. Terbaru, Ayu Ting Ting mengirimkan kado untuk Dana yang baru saja berulang tahun. Ayu memberi kado spesial berupa jaket untuk calon suaminya. Diam-diam, kado tersebut telah dikirimkan ke Papua agar bisa digunakan oleh Dana di sana. Iya dong, menyiapkan kado, udah dikirim, beber Fauziah Lina dikutip banjarmasinpos.co.id dari YouTube Star Pro Indonesia, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Dari penuturan Fauziah, Ayu memberi putranya jaket mengingat kondisi cuaca di pedalaman Papua yang dingin. Cuman jaket supaya gak dingin, jelasnya. Fauziah memuji tindakan calon menantunya yang romantis. So sweet banget kan anak aku itu, pungkasnya. Ayu Ting Ting dengan ramah melayani permintaan foto dari para tetangganya. Nama Ayu Ting Ting begitu dikenal di dunia musik dangdut tanah air. Pemilik nama Ayu Rosmalina ini merupakan salah satu penyanyi dangdut papan atas. Meski kini telah menjadi penyanyi kenamaan, Ayu Ting Ting dikenal sebagai sosok sederhana. Baru-baru ini, Ayu Ting Ting kembali menjadi perbincangan di dunia maya. Hal ini terkait beredarnya video Ayu Ting Ting yang sedang jalan kaki dengan mengenakan daster di sekitar rumahnya. Ayu Ting Ting pun dengan ramah melayani permintaan foto dari tetangga yang mencegatnya di pinggir jalan. Potret Ayu Ting Ting saat jalan kaki di sekitar kediaman pribadinya. Saat keluar dari rumahnya, Ayu yang tinggal di Depok tampak mengenakan pakaian sederhana yakni tampil berdaster. Penampilannya langsung mencuri perhatian. Sosok Ayu Ting Ting yang berjalan melewati rumah tetangganya langsung menjadi perhatian. Apalagi sosok yang lewat merupakan artis terkenal. Ayu Ting Ting tampak selalu tersenyum dan menjawab sapaan dari orang yang menyapanya di jalan. Tak hanya itu, ada juga yang meminta foto dengan Ayu Ting Ting saat jalan di sekitar rumahnya. Ayu pun dengan ramah melayani permintaan foto dari mereka. Ayu Ting Ting tampak tersenyum di depan kamera. Ayu Ting Ting dikenal dekat dengan para tetangga yang tinggal di sekitar rumahnya. Dia pun sering berbaur dengan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Maka tak heran jika Ayu disebut sebagai artis yang humble. Video Ayu Ting Ting yang sedang jalan kaki di sekitar rumahnya langsung mencuri perhatian para netizen. Mereka pun memberikan apresiasi kepada Ayu Ting Ting yang tidak sombong dan tidak jaim-jaim.
Artis yang gak pernah sombong dan apa adanya gak jaim-jaiman, tulis @ayujuliawan. Gue akuin Ayu ini semakin naik malah dia semakin humble juga, tulis @desisaraswati. Salut si Ayu gak malu ke warung aku yang bukan artis ketemu tetangga malu, tulis @irmarumawarni. Ayu Ting Ting diketahui tinggal di pemukiman padat penduduk. Untuk melewati rumahnya, harus melewati gang sempit. Meski demikian, rumah Ayu tampak begitu besar dan mewah. Ayu Ting Ting juga dekat dengan anak-anak muda yang tinggal di sekitar rumahnya. Salah satu buktinya saat Ayu melakukan grebek sahur bersama mereka dengan berkeliling kampung di sekitar rumahnya. Kabar selanjutnya, kabar bahagia datang dari keluarga penyanyi dangdut terkenal, Ayu Ting Ting. Orang tua Ayu Ting Ting, Umi Kalsum dan Abdul Rozak, bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Namun, yang membuat berita ini semakin menarik adalah keputusan mereka untuk berangkat haji bersama calon besan, Fauziah Lina, ibunda dari Muhammad Fardana. Persiapan jelang keberangkatan haji sudah dimulai oleh orang tua Ayu Ting Ting dan calon besan, termasuk proses suntik vaksin sebagai bagian dari persiapan medis. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Umi Kalsum, ayah Rozak, dan Fauziah Lina telah menjalani proses vaksinasi di sebuah klinik. Informasi ini didapat dari postingan terbaru Fauziah Lina di akun Instagram pribadinya, @rakayayo411, pada Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024, lalu. Dalam postingan tersebut, terlihat Umi Kalsum, ayah Rozak, dan Fauziah Lina berfoto bersama dokter dan suster di depan klinik vaksin. Fauziah Lina juga mengungkapkan doanya agar kedua calon besannya selalu diberikan kesehatan hingga selesai menjalankan ibadah haji nanti. Ia juga mengapresiasi pelayanan yang ramah dari dokter dan suster saat menjalani proses vaksinasi. Bismillah sehat selalu kesayanganku @momaiting92, ujar Fauziah Lina. Selain proses vaksinasi, sebelumnya keluarga ini juga telah menggelar pengajian sebagai bagian dari persiapan menjelang keberangkatan haji. Pengajian ini bahkan diadakan bersamaan dengan syukuran rumah Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu. Ayu Ting Ting sendiri dalam video vlog di kanal YouTube Kisyu TV menyampaikan undangan untuk pengajian kepada keluarga ayah dan ibunya serta calon mertuanya. Ia juga berharap agar semua persiapan dan ibadah kelancaran untuk keluarga besarnya.